Shalom, selamat pagi, salam sehat bagi sahabat PKLU, Bapak Ibu, Oma Opa yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun berada. Pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya Ibu Herin Pasandaran dari Jemaat PKLU Menara Kasih Bekasi. Dengan sukacita mengajak Bapak Ibu, Oma Opa, dan kita semua bersama-sama membaca Alkitab dan renungan Sabda Bina Umat pada hari ini, tanggal 24 November 2023. Sebelum masuk dalam doa pembuka, mari kita memuji Tuhan. Sebelum kita membaca Alkitab dan renungan pagi ini, Bapak Ibu, Oma Opa terkasih dalam Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan Tuhan, boleh bersama-sama dengan kami di setiap waktu dan keadaan. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu, sudah memberkati dalam segala kebaikan-Mu. Pada kesempatan ini, kami Bapak Ibu, Oma Opa, sahabat PKLU, dan kita semua mau mendengar, membaca sabda kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami agar mampu mengerti, memahami, dan taat melakukan kehendak-Mu. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu memimpin, membimbing kekayaan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Sahabat PKLU GBIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan sabda Bina Umat, pada pagi hari ini, mari kita membaca Alkitab bersama dari Kitab Perjanjian Lama, yaitu Kitab Ulangan, pasal 32, ayat 26 hingga 29. Yang menyatakan, seharusnya aku berfirman, aku meniupkan mereka, melenyapkan ingatan kepada mereka dari antara manusia. Tetapi aku khawatir disakiti hatiku oleh musuh. Jangan-jangan lawan mereka salah mengerti. Jangan-jangan mereka berkata, tangan kami jaya, bukanlah Tuhan yang melakukan semuanya ini. Sebab mereka itu suatu bangsa yang tidak punya pertimbangan dan tidak punya pengertian pada mereka. Sekiranya mereka bijaksana, tentulah mereka mengerti hal ini dan memperhatikan kesudahan mereka. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini disesuaikan dengan
Sabda Bina Umat tanggal 24 November 2023 yang bertemakan Hidup Dekat dan Beribadah kepada Tuhan. Hukuman kepada orang-orang Israel sudah hampir pasti akan segera dinyatakan. Namun, Tuhan mempertimbangkan hal lain yang tertulis dalam ayat 26 dan 27. Seharusnya aku berfirman, aku meniupkan mereka, melenyapkan ingatan kepada mereka dari antara manusia. Tetapi aku khawatir disakiti hatiku oleh musuh. Jangan-jangan lawan mereka berkata, salah mengerti. Jangan-jangan mereka berkata, tangan kami jaya, bukanlah Tuhan yang melakukannya semuanya ini. Ayat tersebut menjelaskan bahwa jika hukuman itu diberikan, maka musuh-musuh Israel akan berpandangan bahwa kemenangan mereka atas Israel bukan karena Tuhan Israel, namun lebih kepada usaha dan upaya musuh-musuh Israel dalam memerangi orang-orang Israel. Selanjutnya, dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa hukuman kepada orang-orang Israel bukanlah untuk membinasakan Israel, tetapi untuk memberikan pelajaran kepada Israel bahwa Tuhan sungguh berkuasa. Bacaan hari ini mengajarkan kepada kita berbuat sebuah kesalahan dan melanggar perintah Tuhan, maka sesungguhnya kita tidak akan lepas dari hukuman yang berasal dari Tuhan. Hukuman itu pasti dinyatakan, namun hukuman itu bukan untuk membinasakan, melainkan untuk mengajarkan bahwa Tuhan itu sungguh berkuasa atas kehidupan manusia. Ia menginginkan agar kita bertobat, hidup dekat dan beribadah kepadanya, serta menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga kita dapat menjadi pribadi yang memiliki pengertian dan bijaksana. Hal ini sebagaimana yang diinginkan Musa, sekiranya mereka bijaksana, tentulah mereka mengerti hal ini dan memperhatikan kesudahan mereka. Ayat 29. Namun demikian adalah jauh lebih baik jika kita tidak hidup dalam penghukuman yang berasal dari Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah kita menjadi pribadi beriman yang dekat dan beribadah kepada Tuhan, sehingga hidup kita senantiasa berkenan di hadapan Tuhan dan dijauhkan dari segala penghukuman. Demikianlah bacaan renungan Sabda Bina Umat pada pagi hari ini.
Bapak, Ibu, Oma, Opa yang terkasih dalam Tuhan, mari kita satukan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas pimpinan Roh Kudus-Mu. Kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini yang mengubah proses hidup beriman kami agar menjadi pribadi yang memiliki pengertian bijaksana, seimbang sebagai pelaku-pelaku firman-Mu. Bapa di surga, saat ini kami berdoa untuk kesehatan, kekuatan Bapak Ibu, Oma Opa PKLU dimanapun berada. Tuhan senantiasa memberkati. Kami juga berdoa untuk Majelis Sinode Dewan PKLU serta tim multimedia yang sudah bekerja keras dalam melaksanakan program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Anugerahkan kesehatan, sukacita dalam pelayanan dan kesaksian. Dan bagi setiap kami yang terlibat langsung pelayanan Majelis Sinode, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu, Oma Opa pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. PKLU tetap semangat dalam pelayanan, segar dan hijau. Amin. Tuhan Yesus memberkati.